Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media sosial, sahabat YouTube, atau sahabat channel Ahmad Hidayah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita bisa berjumpa lagi di media sosial atau channel YouTube. Dan tentunya sahabat-sahabat channel Ahmad Hidayah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat YouTube semuanya, sahabat media sosial semuanya, kali ini saya berada di salah satu tempat luar biasa sekali. Ini di sini adalah tempat pengolahan air minum bersih atau yang kita kenal PDAM. Di sini adalah proses awal pengolahan tentunya, yang selanjutnya pengolahan ini setelah benar-benar bersih maka disalurkan ke konsumen-konsumen yang di mana saja tentunya, atau para pelanggan PDAM. Ada satu hal yang menjadi permasalahan atau satu kendala saat ini berkaitan dengan tanggal 1 kemarin, keadaan pengeringan Sungai Cimanuk sana. Maka pihak PDAM sendiri, ada beberapa pekerja-pekerja PDAM tersebut mengalami trouble atau kendala yang sangat boleh dikatakan itu sulit untuk dikerjakan. Namun alhamdulillah perlahan-perlahan tapi pasti air pun walaupun belum maksimal, alhamdulillah masih ada sedikit. Mungkin ini secara tidak langsung saya menyampaikan untuk masyarakat, khusus para konsumen PDAM, mudah-mudahan memaklumi atau menyadari akan hal-hal tersebut. Kenapa? Saya sendiri bukan menjadi salah satu pendukung karyawan-karyawan ini, tetapi bukti bahwa beliau-beliau ini luar biasa bekerja ekstra siang dan malam untuk memperoleh air yang otomatis bisa langsung ke konsumen. Sekali lagi saya harapkan, mohon kesadarannya, mohon bersabar apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tentang ketidaklancarannya air dari saluran PDAM tersebut. Mudah-mudahan kita selalu memaklumin akan hal tersebut. Untuk itu, ikuti perjalanan saya saat ini di tempat pengolahan PDAM. Kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan atau kendala-kendala apa saja dari permasalahan PDAM atau air minum bersih ini. Ikuti perjalanan saya terus. Sahabat semuanya, alhamdulillah yang tadi saya kemukakan di depan tadi, saya mau menemui salah satu itu orang-orang PDAM atau yang dinamakan apa namanya kan? Pegawai. Kebetulan kemarin tanggal 1 ya kejadian ini, ya. Tanggal 1 kejadian ada pengeringan kalau bahasa istilahnya. Nah, itu kendalanya otomatis imbasnya itu kena ke PDAM ya. Jadi treble, otomatis airnya pun tersendat dan 2 hari mungkin hal tersebut Jati 7 dan sekitarnya, khususnya para konsumen PDAM menemui kendala yaitu tidak ada air. Dan saya harapkan dari obrolan ini saya ingin tahu kejelasan dari jajaran pegawai PDAM tersebut, apa alasannya, apa saja kendalanya, kesulitan-kesulitan di lapangan, agar harapan saya dari pribadi dan barangkali jajaran PDAM sendiri, khusus buat konsumen, jangan sampai ada yang berprasangka buruk. Yang jelas mata kepala saya sendiri bahwa beliau-beliau adalah pekerja keras, terutama kejadian kemarin pada mulai tanggal 1 itu ekstra luar biasa, 24 jam beliau-beliau bekerja. Yang penting saya harapkan sekali lagi kesadarannya dan memaklumi akan hal tersebut. Kenapa? Sekali lagi, pihak PDAM sendiri luar biasa bekerja. Kang, saya mau tanya nih Kang ya, dengan siapa Kang? Torik. Kang Torik ya, mohon maaf ya Kang ya, saya ganggu waktunya.
Jadi saya ingin sedikit penjelasan, Kang, tentang permasalahan kemarin ya, Kang, ya. Terutama dari kejadian tanggal 1 kemarin itu, pengeringan itu, kan otomatis imbas dari pengeringan itu, aliran air bersih atau PDAM ini ke konsumen langsung, termasuk saya nih, Kang, ya. Saya mewakili masyarakat nih, Kang, ya. Jadi kendalanya saya supaya tahu dan masyarakat pun tahu, jangan sampai ada salah paham, menyalahkan pihak PDAM, kan. Kita yang diwatirkan itu, Kang. Iya. Jangan sampai kesalahpahaman ini memojokkan pihak-pihak PDAM, Kang. Ya, itu besar harapan saya. Dan yang jelas, apa saja itu kesulitan kendalanya, Kang? Ya, kalau misalkan kesulitan, kendala-kesulitan banyak sih. Ya. Dari mulai pompa produksi sampai distribusi. Ya. Mau ngambil air baku itu susah. Karena intinya kan itu di bendungan rentang. Ya. Air baku, tempat intinya di sana. Jadi dialih pindah ke Sungai Cijago. Oh, ke Cijago ya, kecil itu, Kang, ya. Jadi alat-alat yang dipindahkan itu sulit? Sulit. Harus ada ini lah, apa. Jadi faktor kesulitan. Pekerjaan juga hampir berapa, satu minggu berbes. Memindahkan alat tersebut ke sana? Iya. Di sana, kemudian nggak ada air gitu, Kang? Ada sih, ada. Pertama ada. Ya? Cuma 5 hari, 3 hari ke belakang, ke depan yang nggak ada. Oh, berarti dikarenakan di sana sedikit airnya, Kang, ya? Kan dibagi-bagi sama masyarakat yang lain, yang di Banter Jati, ke Tawinangun. Oh, begitu. Kan satu saluran ini juga begitu. Banyak. Ya. Pak Jati, dari tengah. Iya. Berarti kendalanya itu ya, Kang, ya? Kesulitan iya. Memindahkan alat-alat, ya. Dari mulai pompa. Mengambil air baku. Itu yang kesini, Kang, ya? Dimasukin iya. Sini, ya? Jadi ini kan kebetulan saya sendiri sekarang lagi ngobrol sama Kang Berik di pengolahan. Jadi tadi yang disebutkan bahwa tingkat kesulitannya itu memindahkan alat-alat, air baku dan lain sebagainya itu. Jadi bukannya beliau ini berleha-leha atau dan rekan-rekan ini berleha-leha. Kita mohon sekali lagi saya harapkan mohon kesadarannya dan maklumnya karena dia beliau ini sangat Jadi pertama-tama kendala yang kita hadapi khususnya di pengeringan tahun sekarang, nah kita kesulitan di air bakunya sendiri. Ya. Memang dari tahun kemarin biasanya tahun-tahun kemarin kita itu biasanya pengambilannya itu di Cimanuk, Sungai Cimanuk. Nah waktu itu kita menggunakan pompa dompeng. Ya. Sebanyak 3 unit lah, 3 ya. Set gitu. Ya. Cuman untuk tahun sekarang, dikarenakan dimensi tanggul yang sudah, di tanggul Cimanuk yang berubah, ya. Ibaratnya yang sudah tinggi lah, itu untuk akses kita ke sananya itu. Ya, bolak-baliknya itu. Bolak-baliknya itu kita kesulitan. Jadi, kita di tahun sekarang itu ada alternatif pengambilan air bakunya itu di Sungai Cijago. Ya. Nah, kenapa kita bisa mengambil air bakunya di sana? Ya. Tahun kemarin sampai ya dari tahun sebelum-sebelumnya lah itu posisi Sungai Cijago itu nggak pernah surut. Oh gitu. Ya makanya kita ada alternatif untuk pengambilan pompa produksinya di sana, produksinya di sana. Gitu. Tapi antisipasi kan? Iya, antisipasi ya, lah. Dikatakan posisi Cimanuk itu ya, kering lah, boleh dikatakan ya? Kering. Gitu. Oke lah, kita pasang pompa produksi di sana. Iya, di Cijago ya? Iya, di Cijago ya. Gitu kan. Sampai kita bikin jalur baru lagi lah, ibaratnya dari penerangan apa sampai ke akses pompa. Itu untuk proses pemindahan alat-alat dari Cimanuk ke sana berarti lama ya, Kang, ya? Iya, lo cukup memakan waktu lama karena berkaitan kemarin, Kang, ya. Ya yang jelas dari mulai tanggal 1 itu kan 2 hari lah total ya, itu air. Awal memang awal apa ya pemasangan itu awal ini kita apa terkait jalurnya itu ada kan jalur baru, Pak. Jadi kita itu apa jadi masang dari awal itu biar apa ya ada kendala kebocoran lain-lain gitu kan karena posisinya baru sih, Kang, ya. Posisinya baru terus gitu kan. Bagian pemasangan baru itu tingkat kesulitannya luar biasa ya. Ya. Ya mudah-mudahan itu, Kang, yang saya harapan khusus ini untuk para konsumen karena yang saya katakan tadi ya
pertama tingkat kesulitan untuk stok air baku itu sangat jelas, sudah jelas langsung Akang sebagai staf ini ya, staf apa namanya, produksi, staf produksi ya. Itu luar biasa bekerja keras, maksudnya semaksimal mungkin, tapi beliau-beliau sendiri sebuah apresiasi dari saya karena tidak diam ya. Dalam artian mengupayakan benar-benar berkaitan dengan air baku, prediksi air untuk Cijabu itu dari Cibitung sana ya kan ya, ya. Biasanya tahun-tahun kebelakang itu nggak pernah lancar, surut, nggak pernah ya. Surut. Sekarang di luar prediksi. Di luar prediksi karena ada itu program pengeringan itu. Biasanya Sungai Cilutung itu nggak pernah dikeringkan. Ya debitnya untuk suplai ke Cijago itu masih aman lah. Selalu ada ya. Ternyata tahun ya? Sekarang itu debitnya itu kecil. Bahkan kita sampai berusaha siang malam. Istilahnya kalau kata orang hilir mah ngalacai gitu ya, ke sana ke hulu gitu ya, kan. Nah, kita pokoknya gimana caranya sih biar air untuk suplai ke Cijago itu aman gitu kan. Itu ternyata kan ya mungkin kata si Akang tadi ini mah masalahnya di alam gitu kan. Ya, jadi kita nggak bisa, siapa sih yang bisa memprediksi. Betul gitu, sekali, kan. Betul sekali. Pengennya kami dari pihak PDAM ya semaksimal mungkin gitu melayani masyarakat. Betul, betul. Gitu. Nah, untuk imbas dari pengeringan tahun sekarang ya memang kami sadari cukup lumayan ya mengganggu lah ibaratnya kebutuhan ibaratnya yang biasanya tahun-tahun kemarin biarpun masuk masa pengeringan tiap harinya kita bisa mensuplai gitu kan air ke masyarakat, untuk tahun sekarang kita lumayan kesusahan juga gitu. Tapi insya Allah ya Kang ya, selalu berusaha semaksimal mungkin ya. Siap, dalam kami ya. Gimana pun caranya. Itu Kang, saya mau tanya sedikit nih Kang, saya belum tahu persis ya Kang ya. Mengenai hal-hal pemadaman air lah istilahnya, aliran gitu ya. Itu ada semacam akun pemberitahuan di mana, di Facebook atau di mana tuh Bang? Ada di Instagram, ada. Instagram PDAM? Ada. Kalau Facebooknya ada? Facebook ada. Ada. Ada? Nah makanya. Soalnya saya jarang main. Oh gitu ya? Enggak, berkaitan kalau Instagram kayaknya ada ya, gitu. Enggak, begini Kang, sekarang kan zaman medsos. Iya, zaman medsos. Jadi saya sendiri belum begitu tahu tentang akun PDAM sendiri karena berkaitan dengan PDAM, otomatis konsumen ya Kang. Ya, segala sesuatu berkaitan dengan PDAM, contoh itu yang sangat fatal itu tentang aliran di saat mati lah ya, di saat nggak ada air itu sangat penting sekali. Dan biasanya kalau di Jati itu sendiri itu suka diumumkan di masjid misalnya contoh itu, tapi hal itu jarang sekali kan. Nah itu mungkin contohnya kita kalau misalkan mungkin yang sudah berjalan kayak PLN gitu ya. PLN mungkin ketika ada mau pemadaman kita bisa di ini dulu bewarakan ya. Gitu ya. Tapi untuk yang khususnya kita di PDAM kendalanya itu biasanya kebocoran. Sementara kebocoran kita kan gak ada yang tahu. Iya betul. Misalkan kita lagi berjalan lancar nih. Iya. Nah, tiba-tiba bocor kan? Kalau kan otomatis. Iya betul kan, sekali kan. Kecuali misalkan di PLN-nya sendiri ada pemadaman, mungkin kita tetaplah pemberitahuan ada. Cuman kita tetap di sini ada antisipasi genset gitu kan ya. Kalau misalkan untuk pengangkatan pompa, pengurasan pipa gitu kan. Itu beda lagi itu ya. Itu beda lagi, itu biasanya kami ya tetap ada pemberitahuan. Ya mudah-mudahan aja itu Kang, selalu ada konfirmasi maksudnya khusus ke konsumen. Khususnya ini untuk pengeringan tahun sekarang ke konsumen, kami dari pihak PDAM pertama mohon maaf apabila itu dengan adanya program tahun sekarang, pengeringan tahun sekarang ini ya lumayan mengganggu. Betul sekali ya. Nah kami juga dari pihak PDAM minta doanya. Amin, amin, agar amin. Semua rekan-rekan PDAM tetap semangat. Amin. Oh, siap. Segala permasalahan yang kami hadapi dikasih kelancaran. Untuk kedepannya, insya Allah kami akan berupaya lebih maksimal lagi. Harapan juga ya. Iya. Tetap pendistribusian ke masyarakat kami usahakan. Barangkali beribu-ribu ya, Bang. Beribu-ribu tuh. Tapi ya mudah-mudahan, ini bukan saya menakut-nakuti, khusus untuk para konsumen. Insya Allah, PDAM bekerja semaksimal mungkin, ya Kang ya? Semaksimal mungkin, misalnya ada keterlambatan 1-2 hari, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, apalagi berkepanjangan, ya Kang ya? Itu.
Sahabat media sosial semuanya, mudah-mudahan obrolan saya sama Kang Torik saat ini ada manfaatnya. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah informasi mengenai tingkat kesulitan, bla 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 dan lain sebagainya, termasuk nanti ada mematikan aliran dalam artian air bakunya katanya di los ke daerah kawasan Indramayu sana ya. Saya berharap sekali lagi jangan ada kesalahpahaman, jangan memojokkan pihak-pihak PDAM terutama, karena beliau ini dan rekan-rekannya bekerja keras. Saya bukan meminta kepada pihak PDAM sendiri gak ada untungnya, tapi ini untuk sebuah klarifikasi, jangan sampai terjadi hal-hal berprasangka yang buruk. Katanya lah, tidak ada. Saya yakin insya Allah PDAM juga melayani dengan baik, ya Kang ya? Insya Allah. Insya Allah. Kita sama-sama memaklumi dan sama-sama mendoakan agar beliau-beliau para pekerja-pekerja PDAM ini terus semaksimal mungkin sehingga aliran air untuk semua konsumen lancar, ya Kang? Itu saja harapan dari saya, mudah-mudahan sebuah tayangan ini bermanfaat khususnya buat para konsumen air bersih atau PDAM. Mohon maaf saya dan Kang Torik apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi di video atau tayangan-tayangan yang lebih baik dan lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel saya. Saya undur diri dari hadapan sama Kang Torik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.